sungguh kubur ke biasa pun sunat ziarah doh. Ni kubur Nabi tak benar ziarah. Ni kakak Wahabi sajalah. Ambo ingat lagi masa ambo duk ngaji Amir dulu. Nah, popok dia mari lagu mana tangi kita gi ziarah kubur Nabi Allahu dia bawa kamera pok dia. Ambo ingat lagi kawan tu. Nah, muke mari dia kata mari kita nak buat dokumentari. Oh kita. Oh tak apalah. Katanya Abi Omar layar dia. Biarlah dia tu nampak macam tak suka kita tapi jangan tunjuk akhlak tak jauh katanya Abi Omar. Layar pok dia. Oh bukan main kita sambut bawa kamera dia. Tulis kat kapal dia. Kita tak percaya. Lepas pada tu dia buat proposal, buat kertas, buat video atas ke Jaking Malaysia ni. Atas ke Jaking ni perangai ni. Ambo masa 2000 ni ambo duduk sana di Yemen ni. Popok dia perangai ni. Oh jangan depan mulut manis. Oh halik belakang di atas ke Jaking nak ayat kata Hadramaut ni tempat sesak, nak tarik semua pelajar Hadramaut klik semula. Tempat ni sesak semua. Oh apabila lagu tu nak suruh ke Jaking lah. Sapa ke Jaking, kita dapat berita kata dia atas video ni ke Jaking. Apabila kita atas kita pun jumpa lah adalah orang-orang kita di Jakingnya. Maka Jaking tolak video dengan kertas dia ni. Maka dia tak puas hati. Tak ada orang lain. Jadi Jaking kata, oh macam Jaking sebelah pihak Al-Bani lah. Kita buat marilah hujah dalil Bukhari, ada pun dalil Muslim, dalil tafsir pun sebut. Jadi mati hujah lah. Kedua pulau mari cek ke apa dia. Kita buat mari hujah semua. Quran belakang. Akhir sekali pun dia tak puas hati. Kita ingat pas keloni tu itu. Nama? Nyelipak kita. Dia kata mana? Ia pun kata ke adalah seorang mufti di Perlis tu. Nama? Ha, tak tahulah. Akhir sekali mufti tu Perlis tu pun kecek. Tahu mana dia tak pernah pergi ke Yemen tu. Oh dia kata kalau nak mengaji di Yemen molek mengaji di Sana'a. Nama? Kalau mengaji di Hadramaut ni sesek sembuh kubur. Mari mana maklumat ni? Nama? Ha, jadi berhati-hati ni. Kita sini tak pernah pergi ke Hadramaut. Ada orang duk sekor jahat pas kalau ni mengaji Hadramaut duk sembuh kubur. Eh, nak sembuh kubur tempat kita belahanah lagi kubur. Nak pergi jauh buat api bertekek. Nak jadi sesak pergi bayar tekek. Tak pada. Bawa nak jadi sesak. Ayuh ping. Kakak ni ada mengaji ilmu sesak. Nama? Tapi tain kita panggil popok dia. Biar popok dia dengar sekali. Nama? Sejarah kita perangai, sejarah kita mengaji sama dengan dia. Nama? Kita banyak lagi cerita popok dia. Tapi popok kita tak pernah oyak cerita banyak orang. Nah, pernah kita ajak. Kita kata popok kita Hadramaut dengan Son'a ni balas. Son'a ni universiti. Ngaji di universiti. Dia panggil ibu negara Yemen Son'a. Situ mazhab Syiah Zaidiyah. Dua kedua mazhab Wahabi. Dia duduk baloh dua orang tu ni jadi baloh yang meki dua orang tu ni nak baloh baloh habis hancur lebur negara. Maka sesek universiti ni minat sesek Wahabi nah. Apabila lagu tu tak puas hati popok dia mari sesek persatuan dia mari start daripada esko mari mari kita royak ke dia pok kita ni baloh tak sudah. Oh demo tak puas hati sesek Hadramaut amale Hadramaut ni gapo dia royak daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Kita kecek cara molek. Bola baloh berapa generasi dah. Sesek abel tak temu, tak kecek, tak berapa. Kih ke apa? Duk tuduh ke apa? Depan molek dah kata sesek ni syirik ni. Nampak? Sesek ni sembuh kubur. Sesek ni ke apa? Eh, kecek lagu tu berat demo. Duk kata orang Muslim ni syirik. Ketuhan ni kata. Oh, ke apa dia tak puas hati? Kita cabar dia. Kita cabar dia. Ni kita ingat lagi. No. Kita cabar dia. Ke apa dia tak puas hati daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Amalia Hadramaut ni mari royak kat ambil. Lepas pada tu dia klik tak mari pak sudah popok dia. Hok bunyi kata berdebel. Akhir sekali, oh ni kita nak marah. Kita nak klik bawa orang rumah tolak troli, nak masuk airport dah ni. Akhir sekali aku cuy, Allah entah klik doh. Ana ingat nak buat debat. Kita dok tolak troli nak masuk kapal terbang. Tiba-tiba dia cuy, Allah entah klik doh eh. 5 tahun hangpa dok tunggu. Hangpa duduk daripada 2016, 2006 sampai 2016 dekat 10 tahun. Hangpa dok tunggu sore habuk tak mari. Apabila hamba tolak troli nak masuk dalam airport, oh, nak klik dah hamba ingat nak buat debat. Astagfirullahalazim. Main kau lagu tu. Hamba tunggu 10 tahun tak pernah mari. Klik sore dok ayat cerita keburukan Hadramaut. Duduk. Mari depan kita kecek jangan buat tak jujur ke. Kita ustaz pakai piyo. Patut orang masyarakat tengok Allah saya ustaz baloh. Bunuh hanya eh. Ada jenis-jenis lagu tu lah. Bukan ustaz tepung kasta. Nak kita nak ayat lagu tu lah. Allahu akbar eh. Jadi buku air orang pula. Tapi nak ayak kah gitulah soalannya. Bak gitulah tanya. Nak sembah kubur, nak gini, duduk gapo ne. Kok benda bersuhudah. Kita buat mari Quran hadis. Tak percaya dia.
Dia bukan percaya kepada Quran hadis, dia percaya kepada Tok Guru dia. Tu kita tak mai Quran hadis. Demo kata kembali kepada Quran dan hadis. Hamba wi Quran tengok tak percaya. Hamba wi hadis hok demo baca Muslim juga, Bukhari juga. Tak percaya juga. Oh, bukan demo kembali Quran hadis benar, demo kembali kepada pendapat demo. Nah.